لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Gubernur Maluku sekaligus selaku Uku Nunu Henahetu, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Pol Dr. Andrus Murat Ismail, beserta yang kami hormati dan kami cintai, Ketua Pengarah LPTK Provinsi Maluku, sekaligus selaku Inalatu Maluku dan Nyora Jasira Lehitu, Ibu Haja Widya Pratiwi Murat, Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Maluku Tengah ke-30 tahun 2023 di Kecamatan Lehitu Barat yang pembukaannya di Negeri Wakasihu dan insya Allah kegiatan penutupannya nanti di Negeri Larike. Bapak Gubernur Maluku dan Bapak Penjabat Bupati Maluku Tengah, hadirin dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mubarakah ini, perkenankan dan izinkanlah saya untuk menyampaikan laporan kegiatan MTQ ke-30 tingkat Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023 sebagai berikut. Angka rumah 1, pendahuluan. Salah satu program pembangunan bidang agama adalah peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai keagamaan di masyarakat, yakni diantaranya adalah melalui kegiatan MTQ yang merupakan penyembangan syiar Islam dan ikhtiar untuk mengagungkan kalam ilahi, untuk meneguhkan kesuciannya, memperkuat keimanan dan memperluas fungsi edukatif daripada kitab suci Al-Quran bagi umat Islam. Penyelenggaraan MTQ menjadi salah satu upaya mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari, mendalami arti, makna, kandungan dan keindahan Al-Quran, sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Muslim harus menjadi pribadi unggul dan Qur'ani, sehingga proses peningkatan pengetahuan tidak boleh berhenti, tapi terus berkelanjutan agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Artinya generasi Qur'ani juga tidak hanya sekedar sanggup membaca Al-Qur'an, tetapi juga memahami kandungannya agar bisa mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah ciri SDM unggul sesuai dengan nafas Al-Qur'an. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Maluku Tengah menyerahkan piala bergilir pada musabaqah Tilawatil Quran yang ke-30 tahun 2023 kepada panitia untuk dilombakan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami menerima piala bergilir MTQ Kabupaten Maluku Tengah untuk diperlombakan pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang ke-30 di Kecamatan Lehitu, Negeri Wakasihu dan Negeri Larik.
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Gubernur dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk berkesempatan hadir mengikuti sekaligus membuka acara MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah E30. Walaupun dengan segala kesibukan, beliau mau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran beliau adalah sebagai bukti bahwa Gubernur dan Ibu Widya mencintai masyarakat negeri Lei Hidu. Ini merupakan satu kehormatan buat kami, Bapak Gubernur dan Ibu bisa hadir bersama-sama kami di sini. Tak lupa juga ucapan terima kasih dan apresiasi kepada panitia dan para raja dan upulatu, para camat dan TNI Polri yang telah mendukung dan mensukseskan agenda tahun ini. Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran adalah bukti kecintaan kita umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang merupakan pedoman petunjuk jalan yang lurus untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan berdampak kebaikan dan mendatangkan barokah untuk negeri kita, Maluku Tengah, dan akan melahirkan kafilah-kafilah yang berprestasi di tingkat provinsi juga di tingkat nasional. Pemerintah akan selalu mendukung dan mensupport untuk kegiatan keagamaan untuk membangun, memajukan Maluku Tengah. Insya Allah dalam waktu dekat, Kabupaten Maluku Tengah akan mempersiapkan diri juga untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi yang akan diselenggarakan akhir tahun 2023. Kita harus tunjukkan bahwa kita mampu meraih juara di setiap kategori. Target kita harus berhasil meraih juara umum para MTQ Maluku nanti dan memberangkatkan para kafilah Maluku Tengah mewakili Maluku di ajang MTQ tingkat nasional. Amin.